بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya, semoga para sahabat YouTube yang menonton video ini selalu diberikan nikmat sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan rezeki yang berlimpah tiada putus-putus, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah amalan dari surat At-Taubah ayat 228. Yang insya Allah akan membuat semua hajat dan juga semua impian kalian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila selama ini kalian memiliki hajat dan sudah berdoa, Anda pun sudah bekerja keras, tetapi hajat kalian belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah amalan ayat ini agar semua hajat kalian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati Anda, mari kita dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila Anda ingin mengamalkan, maka jangan lupa tulis qabil tu serta semua hajat Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Bagi para sahabat YouTube yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut bacaan dari surat At-Taubah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Bacalah sebanyak 11 kali saja setelah Anda selesai melaksanakan salat asar. Insyaallah apa yang menjadi hajat Anda dan juga semua impian Anda akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Semoga dengan amalan ini segala impian Anda akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.